net, nih saya mau ke rumah leluhur saya di apa, di Dambiki, rumah kerajaan zaman dahulu. Ya kira-kira 400 tahun yang lalu lah. Saya punya uyut. Saya tidak pernah ke sana, ini baru mau ke sana. Kemudian acara adat di sini sama sepupu saya SM Skaban, ponakan saya, anak dia. Nah, ini kesempatan saya untuk ke Dambiki mau lihat istana mantan, istana uyut saya dulu 400 tahun yang lalu. Silakan kalau berkenan ikut, lihatnya aja ntar ya gimana di rumah ya. Oke ya, like, comment, share, subscribe, jangan lupa lo vlog gua nih. Nah, ini rumah leluhur saya di Kerajaan Dambiki. Nama kerajaannya Raja Bali. Inilah saya punya uyut di sini, ini rumahnya dulu. Sekitar 400 tahun ada ini loh umurnya. Saya masuk umur Bali ini kemari. Kuat dia naikin. Bolong ya. Ini berapa ratus tahun yang lalu? 300-400. Lama kali lah. Iyalah. Ini rumah raja kita dulu ya? Iya. Ini sebenarnya ada yang lebih bertanggung jawab, siapa si Iwan Setepu, itu anak raja langsung. Kalau saya kan cucu raja, cucu putri raja saya. Kalau dia anak raja, saya nggak tahu apa dulu, nggak tahu. Ayah dia raja tuh, kakek dia raja, namanya Raja Laut. Raja Laut, ayahnya Raja Bali. Lidahnya bubulu tujuh. Saya diceritain mamak saya panggil saya tahu. Oh. Saya nggak kepingin kemari, nggak pernah jumpa, nggak pernah. Ini baru bisa. Saya nggak nyangka ini hari saya bisa lihat ini tanah leluhur saya. Nah, inilah kelemahan pemerintah. Atau kita pun nggak tahu gimana pertumbuhan ini dijaga. Ini kan aset negara nih, aset negara. Inilah cikal bakalnya negara yang begini-begini ini harusnya dijaga. Tempat wisata kan ini, sejarah. Dari zaman Belanda. Itu ini kayunya mas. Ini bekas-bekasnya gini kan harusnya diperhatikan. Itu apa kan? Itu tengkorak orang itu kan? Masih ada? Masih utuh enggak? Ada yang masih utuh, ada yang enggak. Itu dulu kita udah ada rencana dulu sama si Iwan, anak Matua Mulga, kita mau dirapih gimana rencana itu. Entah gimana dia tuh enggak tahu. Kita kalau ngelak gini sedih juga kan, karena ini bagaimana kan aset turunan kita, jadi kita rasanya kurang diperhatikan pemerintahnya, sedih juga sih. Karena potensi kampung masih banyak penduduk kan, 15 rumah ya. Kam apa ya, kabar ada hubungan apa kabar? Kamu adalah. Kamu ya. Sama raja uyut kita baliknya apa hubungan ada? Aku ya keturunannya juga. Sama kita. Iya. Sama. Setepu kan? Iya. Jadi nenek saya dulu raja Bali itu punya istri juga. Nah, ada sejarahnya sama aku, ada. Mama saya tulis ini uyut kau ini. Raja Bali punya anak Raja Laut.
Raja Laut punya anak, itulah Sumur Gas Setepu. Nah, anak Raja Bakli itu Raja ada catatan tumbuhnya gitu. Adalah anak Raja Laut itu yang tertua Raja Laut. Anak berapa orang terkecil Siti Bertubuh itu nondong saya. Uyut saya. Ya, nondong, mamanya mama saya. Nah, ceritanya begitu. Makanya saya ceritakan mak. Berarti kamu dari sini dari orang tua mama nonbuan gitu. Iya. Nah, kalau ayah saya sepu dari apa? Tambu Rubi, Mencirin. Nah, gitu. Saya tahu benar ini. Jadi di sini warga Setepu semua di sini. Nah, semua, tapi umumnya banyak sih. Ya, rajanya dia raja warga Setepu. Raja Bali Setepu. Raja Laut Setepu. Anaknya itu turunannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini rumah. Ini rumah siapa nih? Rumah apa itu? Rumah Kaban. Bukan rumah lama? Kaban. Oh, rumah Kaban. Oh, itu rumah Kaban. Kaban. Ikut-ikut rumah tinggi. Pikir rumah tinggi. Ada tangga. Hebi, hobinya. MS Kaban. Ini rumah MS Kaban di Kampung Nambiki. Ya, alhamdulillah masih ada orang seperti Kaban yang ada perhatian di kampung ini. Alhamdulillah deh. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dilindungi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Biar lebih berkarya lagi dia. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ini rumahnya bentuknya rumah adat asli. Dia bikin rumah adat kayak di kampung juga. Dia termotivasi dengan rumah kerajaan itu. Dia bikin juga. Cuman dengan rajanya tiang kayu. Dia tiang beton. Tapi termotivasi rumah gitu dia. Ya. Iya. Aduh, ini. Wah, kerajaan. Ini kerajaan MS Kaban. Enak nih. Wah, dia bikin di bawah udah kayak modern. Kalau zaman dulu kan gini tempat. Mantap. Gede ini. Gede nih, gini. Aduh, Kaban. Terang betah ke sini. Kebanyakan kalau hidup ini. Aduh, Kaban. Wow. Keren nih. Sedap di rumah. Keren nih, Kaban. MS Kaban. Durian berbuah udah turun. Mana udah ada yang matang? Durian. Cicit. Masih bukan saya yang jaga. Siapa yang jaga? Inilah yang jaga rumah ini. Oh iya. Betul kita malah. Kalian rumah kalian di mana? Ini saya tetangga juga. Itu ibu masih keturun saudara. Iya pasti. Bapak. Keluarga semua nih. Ya.
Ya, oke. Okay. Ayo Mak Latif. Ayo, 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 ayo. Ini pun nama anaknya siapa kayak mau? Iya. Iya. Ya. Oh ya. Diam-diam ya. Iya, 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 oke. Okay. Jangan gerak. Yuk. Iya. Silakan foto. Ya, foto aja. Mak, ikut kan? Warganet ini rumah sepupu saya MS Kaban. Ya, alhamdulillah masih beliau masih punya perhatian yang begitu tinggi terhadap di kampung sehingga dia masih mengawasi dan merawat, bahkan dia bikin masjid juga di sini untuk masyarakat di sini nih, luar biasa. Saya sangat bersyukur pada Yang Maha Kuasa bahwa begitu antusias dia memperhatikan kampung ini. Saya sendiri sebagai keturunan uyut saya di sini Raja Bali, saya nggak bisa berbuat banyak karena ya ini memang harus pemerintah. Nah, dia hubungan pemerintah luas, kalau saya kan nggak, saya swasta. Yang harus diperhatikan ini potensial banget nih kampung. Oh, betul-betul diurus, waduh mantap ini. Masyarakatnya juga enak nih. Tanah begitu bagus, luas. Ya, paling tidak kita bikin tempat wisata aja sini, ada bagus ya. Ya, tinggal bakal ya suatu tempat yang bisa dilestarikan, dijaga untuk apa? Bisa untuk wisata wajib kalau ada orang ke Sumatera, khususnya ke Langkat atau ke Binjai, bisa sambil mampir kemari. Ini sangat baik. Tapi ya kita nggak tahu ke depan nanti ya, anak cucu kita lah yang memperhatikannya. Jadi saya bersyukur warganya bahwa MS Kaban sangat antusias memperhatikan kampung ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian warganya. Terima kasih. Oh, hal itu. Itu kau yang jatuh? Oh, mesti. Ada yang matang atau? Tak tunjukkan yang matang. Itu belum matang, Pak. Oh, Bu, itu latik, Bu. Itu matang. Ajam nih, geri. Geri dulu ya. Geri dulu. Aji Abang tuh, lihat tuh. Mana? Oh, gitu ngambilnya. Wow, pasti manis nih, ketahuan nih. Wow, manis dong, terang. Gila. Manis pun. Banyak juga bangunnya. Lain nih. Ini kecil banget. Wah, sekali. Halo warganet, sekarang saya sudah selesai acara saya di Nambiki. Sekarang saya mau kembali ke hotel dan saya lanjut besok mungkin saya ke Medan atau kemana deh. Kalau Anda berkenan ikuti aja ya. Pokoknya nggak dari tanpa syuting. Ya, oke ya. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loh.